Lapor, Desa Bungin, Kecamatan Bokan Kepulauan dalam keadaan aman dan terkendali. Selanjutnya, kegiatan stunting segera dilaksanakan. Laporan selesai. Selanjutnya, pengalungan bunga. Sekali lagi yang kami hormati tamu undangan Bapak Ibu agar mengisi kursi yang masih kosong di depan kami. Yang bagian belakang masih ada yang kosong depan, dipersilakan untuk ke depan. Konsumsi lemak dan minyak sampai 1/4 kecukupan energi. Air pandan disapu-sapu, janganlah kena diri sendiri, walaupun tuan diburu waktu. Janganlah lupa sarapan pagi. Jikalau emak membuat kue, cobalah pakai terigu gandum. Jikalau emak memasak gulai, pakailah garam yang mengandung yodium. Kalau tuan menangkap laba, masukkan saja ke dalam botol. Kalau tuan sayangkan nyawa, hindarkan minuman yang beralkohol. Kain yang rapi dalam lipatan, janganlah adik kusut-kusutkan. Kalau hendak membeli jajanan, lihatlah label pada makanan. Ibu tamu undangan yang kami hormati, sebagai awal kata di tempat yang indah dan penuh rasa bahagia, tiada ungkapan paling agung kecuali ungkapan rasa syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan waktu sehingga hari ini kita dipertemukan oleh Allah di tempat ini. Salawat serta salam kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya acara kami mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samdin. Saya Luciana. Akan menemani Bapak Ibu tamu undangan sampai selesai acara ini. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Dengan keagungan Ilahi Rabbi yang telah memberikan kita umur panjang dan kelapangan waktu sampai hari ini masih dalam kondisi yang sehat walafiat. Selanjutnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan langsung stunting Kabupaten Banggi Laut di Kecamatan Bokan Kepulauan dengan tema cegah stunting untuk generasi sehat dan cerdas dimulai. Yang kami hormati Bapak Bupati Banggai Laut atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banggai Laut. Yang kami hormati Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banggai Laut. Yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Laut. Yang kami hormati OPD Kabupaten Banggai Laut. Yang kami hormati Camat Bokan Kepulauan.
Yang kami hormati Kapolsek Lobang Kurung. Yang kami hormati tenaga ahli Kabupaten Banggai Laut. Yang kami hormati pendamping desa se-Kabupaten Banggai Laut. Yang kami hormati kepala desa dan BPD sekecamatan Bokan Kepulauan. Teristimewa tamu undangan yang sempat hadir pada hari ini. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada petugas disilakan. Yang kami hormati, selanjutnya penyerahan bantuan oleh Bapak Bupati Banggai Laut yang didampingi oleh Ketua TBKK Kabupaten Banggai Laut dan Wakil TBKK Kabupaten Banggai Laut. Kesadaran toh, kalau misalkan bayi ini aku akan mengalami